sebenarnya lebih baik minum jus sayuran atau buah? Saat bosan dengan buah potong, banyak orang yang menggantinya dengan jus. Selain bisa untuk detoksifikasi, sebenarnya lebih sehat jus buah atau sayur. Jus yang diolah dengan sayur dan buah asli sangatlah baik untuk detoksifikasi tubuh. Walaupun buah potong segar lebih disarankan daripada jus. Akan tetapi, untuk mencegah kebosanan, banyak orang mengkonsumsi buah atau sayur dengan cara dijus. Jus jeruk mengandung vitamin C, sedangkan jus bayam dan jus mentimun bisa jadi minuman sehat yang menyegarkan dengan kombinasi apel, bit, dan wortel yang efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Saran umum untuk meracik jus adalah mengikuti aturan 90 banding 10, yaitu 90% bahan Anda harus sayuran, dan 10%-nya harus buah untuk menambah sensasi rasa manis dalam minuman Anda. Banyak ahli setuju bahwa jus buah dapat menyebabkan kelonjakan kadar gula darah, sehingga bagi penderita diabetes harus mengkonsumsinya secara moderat. Ahli gizi bahkan menyarankan untuk menghindari jus karena hanya mengandung karbohidrat, serat, dan gula, karena tanpa protein, rasa lapar dapat meningkat lebih cepat. Agar tidak mudah lapar, cobalah dengan smoothie, dengan campuran susu atau yogurt, kacang-kacangan, gandum, dan beberapa campuran buah atau sayuran segar. Sayuran cenderung mengandung senyawa yang lebih besar daripada buah-buahan, dan dapat menjaga keseimbangan pH di perut, serta menstabilkan cairan dalam tubuh. Beberapa ahli mengatakan bahwa sayuran dan buah keduanya mengandung vitamin dan mineral yang setara. Tetapi, jika Anda melihatnya dari segi kandungan gula, pasti jus sayuran lebih sehat karena mengandung sedikit gula dibanding dengan jus buah. Keduanya dapat dikonsumsi setiap hari selama menjalani konsumsi diet seimbang. Bagi anak-anak, saya rekomendasikan jus buah karena bisa mendorong energi yang cukup besar. Kombinasi ideal adalah jus sayuran dengan sepotong buah di dalamnya untuk menambahkan sensasi rasa manis. Anda bisa mencoba versi berbeda dengan menambahkan buah apel, bit, dan seledri atau sayuran hijau dengan apel, mentimun, atau jahe. Demikian ulasan mengenai minuman jus sayuran atau buah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.